Alhamdulillah, terima kasih untuk positif komen. Tak semua yang boleh terima kita punya kritikan, kita punya teguran berkenaan dengan konten-konten mereka. Ada yang bersifat defensif. Ada yang mengatakan apa yang mereka sampaikan dalam konten-konten mereka hanyalah tujuan untuk menyampaikan ilmu semata-mata. Dan tidak kurang juga yang memberi alasan. Ramai di antara suami isteri ini ada krisis disebabkan masalah-masalah yang berlaku di dalam bilik tidur. Saya nak anda semua faham stand saya berkenaan dengan pendidikan seksual. Penting untuk disampaikan kepada masyarakat tetapi dalam keadaan yang terkawal. Ia tidak boleh dilakukan secara sembrono, apatah lagi dibuat secara terbuka. Macam dekat TikTok ni, anda buat konten berkenaan dengan seksual. Anda benar-benar yakin ke yang konten tersebut hanya ditonton dan selamat ditonton oleh mereka 18 tahun ke atas ataupun mereka yang sudah berkahwin? Bagaimana anda boleh pastikan sama ada orang yang menonton video-video anda itu hanya mereka yang sudah berkahwin dan bukan mereka yang berada di bawah umur? Kerana realitinya kalau dekat TikTok ni, bukan hanya mereka yang 18 tahun ke atas. Kanak-kanak pun ada main TikTok. Anda dapat concern tak daripada ibu bapa kanak-kanak yang tengok video-video anda untuk menyampaikan ilmu yang sepatutnya diketahui oleh mereka apabila mereka masuk ke alam perkahwinan? Ilmu tu memang luas. Tapi ilmu tanpa disiplin umpama seperti orang buta yang berjalan dan tak tahu arah tuju. Dalam surah Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.